Kenapa sedekah menjadi sangat penting? Karena kalau Anda tahu, sedekah bisa menolak berbagai macam bencana, musibah, juga penyakit. Dikatakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersegeralah bersedekah, sebab bala bencana tidak pernah bisa mendahului sedekah." Musibah bagaimana yang bisa dihindarkan oleh sedekah? Salah satunya adalah bencana alam. Yang sebenarnya bencana alam adalah merupakan salah satu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau memang ada perilaku kita yang menyimpang, obatilah dengan sedekah kita. Lalu kaitannya dengan menolak bala bencana di akhirat ialah ketika kita di padang mahsyar nanti, tidak ada yang bisa menolong. Matahari sangat dekat dengan kita di atas kepala. Nanti akan ada 7 golongan orang-orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Siapa-siapa yang Allah tolong, salah satunya ialah mereka yang bersedekah dengan tulus dan ikhlas. Disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, naungan bagi seorang mukmin pada hari kiamat adalah sedekah. Untuk itu, perbanyaklah sedekah, sebab kita tidak tahu sedekah yang mana yang nanti akan menolong dan menyelamatkan kita dari bencana, baik bencana dunia maupun di akhirat.